Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Hamid, Al-Qadiril Murid, Al-Karimil Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mubdi'ul mu'id. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ashraful 'abid. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الشهيد وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الوعيد أما بعد. Yang kita muliakan dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-sabi' wal khamsun min asma'illah al-husna al-hamid, artinya yang maha terpuji, yang maha terpuji al-hamid. Wal mahmudu bi dzatihi wa sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi wa ahkamihi. Terpuji Allah taala pada zatnya. Zatnya terpuji. Sifat-sifatnya terpuji. Nama-namanya terpuji. Perbuatan-perbuatannya terpuji. Hukum-hukumnya pun terpuji, sehingga disebut Al-Hamid, yang maha terpuji. Jadi orang yang disebut dengan maha terpuji itu zatnya mesti terpuji, sifatnya terpuji, af'al perbuatan terpuji, nama-namanya terpuji, hukum keputusannya pun terpuji. Maka barulah disebut Al-Hamid, yang maha terpuji. Yang pertama, mahmudun bidzatihi, terpuji Allah pada zatnya. Zatnya terpuji. Li'anna zatahu laisa kamitslihi syai'un, karena zat Allah tidak seperti sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. La yaftakiru ila syai'in. Zat Allah itu tidak berhajat kepada sesuatu. Bal kullu syai'in yaftakiru ilaihi, bahkan tiap-tiap sesuatu berhajat kepada zat Allah. La ya'tari ilaihi naqsun wala aibun, tidak mendatang kepada zat Allah kekurangan, kelemahan dan aib. Nah, itu zat Allah terpuji tadi. Zatnya kada seperti yang lainnya. Zat Allah itu kada perlu, kada berhajat kepada yang lain. Bahkan selain Allah berhajat kepadanya. Dan zat Allah tidak akan didatangi oleh kekurangan, aib dan cela. Nah, makanya disebut zat Allah itu Hamid, terpuji artinya. Al-Mahmud
mashhudu bi sifatihi, kemudian lagi terpuji Allah pada sifat-sifatnya. Li'anna sifatihi kullaha, karena sifat Allah itu seluruhnya jamalun elok, jalalun kebesaran, wa kamalun kesempurnaan. Itu sifat Allah. Jadi sifat Allah itu ada yang elok, ada yang besar. Yang elok sifat Allah penyayang, pengasih, penyantun, pelindung, pemberi rezeki. Itu contoh sifat-sifat Allah yang elok. Sifat Allah yang jalal, yang maha menyiksa kepada orang yang ingkar kepadanya, yang maha menghitung, yang maha adil. Nah, itu sifat-sifat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat Allah itu adalah kebesaran dan keilukan. La ya'tariha naqsun wa la aibun, tidaklah datang kepada sifat-sifat Allah itu kekurangan, kelemahan, aib. Pendengaran Allah kada akan datang kekurangan kapanpun. Penglihatan Allah kada akan datang kepada penglihatan Allah kekurangan, aib. Kekuasaan Allah kada akan datang kelemahan, sehingga segala sifat-sifat Allah itu sempurna. Nah, makanya sifat Allah hamidun, terpuji, bisifatihi, pada sifat-sifat Allah. Al-mahmudu bi asma'ihi, terpuji nama-namanya. Nama Allah maha terpuji. Makanya disebut asma'ul husna. Artinya apa? Nama-nama yang baik. Innalillah asma'ul husna. Allah itu ada punya nama-nama yang baik. Semua nama Allah itu adalah terpuji. Al-mahmudu bi af'alihi, terpuji Allah pada perbuatan-perbuatannya, pada ciptaan-ciptaannya. Li'anna af'alahu la yakhlu an hikmatin, karena seluruh perbuatan Allah itu tidak kosong daripada makna, daripada hikmahnya. Ciptaan Allah, apapun yang Allah cipta itu pasti ada guna di dalamnya, pasti ada hikmah. Allah menciptakan rumput ini pasti ada rahasianya. Allah menciptakan binatang ini pasti ada hikmahnya. Allah ciptakan apapun di dalamnya pasti mengandung hikmahnya. Cuma kita kada semuaan diberitahu hikmah-hikmah itu. Kita tahu rumput, apa gunanya rumput? Paling kita tahu sagan makanan ternak, makanan sapi, makanan kambing. Apa yang lebih dalam daripada itu? Rumput kita mungkin gak ada tahu hikmahnya apa. Allah menciptakan ular, Allah menciptakan nyamuk, Allah menciptakan hama. Semuaan itu ada hikmah di dalamnya, ada rahasia. Wa may yutal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa diberitahu hikmah, berarti dia diberitahu kebaikan yang banyak. Orang tahu hikmahnya ini daun. Ini tahu hikmahnya, daun ini bisa menyembuhkan penyakit ini, bisa menyembuhkan penyakit itu. Padahal daun, tapi dalam daun itu ada hikmah-hikmah yang tersembunyi yang hanya akan diberikan Allah kepada orang-orang yang tertentu. Walhasil apa yang diciptakan Allah kada ada yang sia-sia. Nah, yang diciptakan semuaan terpuji perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mahmudu fi ahkamih, terpuji pada hukum-hukumnya. Keputusan-keputusan Allah, hukum-hukum Allah itu semuaan mahmud, terpuji. Li'anna ahkamahu adlun, seluruh hukum yang dikeluarkan Allah itu adlun, adil.
apakah yang dihukumkan Tuhan? Ini halal, ini haram, ini benar, ini salah. Apapun yang diputuskan Allah itu adil. Adil. Subhanahu anzulmin, maha suci Allah daripada zalim. Kadang mungkin, kadang masuk akal Allah itu zalim. Nah, kalau kita menganggap bahwa ada keputusan Tuhan itu, keputusan Allah itu yang kurang adil, itu kitanya yang bermasalah. Kitanya yang kada mengerti, kitanya yang kada paham. Padahal semua yang diputuskan Allah itu adalah adlun, adil. Wa anna ahkamahu ahsanul ahkam, dan bahwa hukum-hukum Allah itu paling baik hukum yang ada. Ada hukum adat, ada hukum pemerintah, ada hukum macam-macam hukum. Yang paling baik hukum, hukum Allah. Makanya Allah Al-Hamid, terpuji. Walaupun kelihatan sekilas hukum Allah itu keras, padahal sebujurnya kalau kita lebih dalam, itulah yang terbaik untuk kita. Maling mencuri sampai jumlah tertentu dipotong tangan, ditatak tangan maling itu. Itu hukum paling baik sudah. Hukum paling adil bagi seorang pencuri, potong tangan. Tidak ada hukum yang lebih baik pada itu. Orang yang membunuh dengan sengaja, hukum Allah dibunuh. Itu hukum paling adil. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum itu. Orang yang berzina bisa dipukul 100 kali, bisa dirajam sampai mati. Itu hukum Allah. Itu paling adil hukum, paling baik hukum. Walaupun bagi pandangan orang-orang yang punya akal sakit, aklun sakim, hukum Allah itu kada beri kemanusiaan. Kenapa? Karena akalnya sakit, sehingga dia melihat hukum Allah itu keras, hukum Allah itu kada beri kemanusiaan. Padahal justru sebaliknya, hukum Allah itulah yang paling adil, yang paling bagus bagi manusia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada orang sakit di batisnya, sakit di batis. Apa penyakitnya? Ngarannya, dokter menilai penyakit di batis ini kalau kada dipotong batisnya nih, menjalar kena ke seluruh tubuh. Kalau hanya diobati dengan antibiotik, diobati dengan penahan sakit, ini penyakit di batis ini kena menjalar sampai ke seluruh tubuh. Lalu dokter memutuskan amputasi, potong kaki. Banyak ada orang penyakit yang dipotong kakinya. Orang penyakit diabetes, batisnya sudah buruk. Ini kalau dibiarkan ya dokter kena terus menjalar, dipotong kaki. Apakah dokter memotong kaki ini, dokter ini kada beri kemanusiaan? Justru dokter memotong kaki ini dipuji. Kenapa dipuji? Menyelamatkan anggota tubuh yang lain. Dipotong oleh dokter kakinya, dokternya dipuji, bahkan dibayar. Dibayar. Siapa ada madahkan dokter kejam mana memotong batis orang? Kada ada orang madahkan dokter kejam memotong batis orang. Kenapa? Kalau dibiarkan batis yang rusak itu menjalar seluruh tubuh, tindakan paling baik potong. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala, manusia ini ummatan wahidah. Manusia ini satu kesatuan. Satu kesatuan.
Al jasadil wahid, manusia seperti satu jasad, seperti sebatang tubuh, itu manusia. Nah, manusia-manusia yang pembunuh, manusia-manusia penzina, pencuri, itu sama dianggap Allah dengan penyakit yang akan menular kepada manusia yang lainnya. Lalu Allah amputasi. Orang membunuh, bunuh. Orang berzina, rajam. Pencuri, potong tangannya. Supaya apa? Supaya penyakit ini jangan menjalar kepada yang lain-lainnya. Sehingga melihatku, maling katak tangan, ada wani mencuntan. Ada orang berzina ketahuan dibunuh, ada wani berzinanya, macam dibunuh orang. Nah, orang-orang penzina, pembunuh, maling, itu ada penyakit-penyakit diabetes melitus yang membahayakan lainnya kalau orangnya dibiarkan hidup. Walaupun dimasukkan dalam penjara, itu penahan sakit saja. Karena kalau keluar, ia pulang kayaknya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat manusia ini satu kesatuan, ada penyakit yang bakal menular kepada yang lainnya. Singkirkan ini orang untuk menjaga manusia yang banyak diselamatkan. Nah, sungguh adil hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kenapa banyak maling? Padahal sudah dihukum sekian bulan, sekian tahun di penjara. Itu bukan hukum Allah. Kadada ipik jeraknya itu kadada. Coba kalau orang-orang korupsi itu, kalau orang korupsi tatak tangannya. Ada banyak lagi orang korup berpikir dua kali. Berpikir yang tatak tangan. Cuma karena hukumannya hanya dalam penjara, diberi makan, diberi minum, garing diobati, orang dalam penjara. Keluar. Dan yang di luar pun kada ada takutan untuk masuk penjara itu. Nyaman pada di luar. Di luar berpikir cari duit, dalam penjara beri makan ni orang. Nah, hukum Allah tidak demikian. Hukum Allah itu memberikan ipik jera sehingga umat yang lain ini selamat daripada penyakit yang menular ini. Yang terakhir kita dengar negara Brunei Darussalam. Negara Brunei akhir-akhir ini melakukan undang-undang bahwa LGBT, homosik, dirajam sampai mati. Dirajam. Setelah raja mengeluarkan keputusan itu, maka orang-orang waria kabur dari Brunei semua, bukahan kemana inya. Takutannya LGBT Brunei kabur meninggalkan Brunei. Hanya diumumkan undang-undang LGBT dirajam. Nah, itu maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan jutaan manusia lebih penting daripada mengurus yang seikung dua ikung ini. Nah, itu adil ngarannya. Bukan kada adil hukum Allah. Hukum Allah itu hamid terpuji. Apa yang dihukumkan Allah pasti terbaik. Kenapa terbaik? Karena yang maulah manusia ini Allah. Yang tahu kebaikan manusia Allah. Yang tahu kecelakaan kebinasaan manusia Allah. Tentu hukum Allah itu pasti paling baik hukum bagi manusia. Karena Allah yang maulahnya. Nah, makanya disebut Hamid terpuji. Allah itu bi ahkami, pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang nama Allah Al-Hamid. Di antaranya dalam surat Luqman, wa may yashkur fa inna may yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akibat dari syukur itu kembali kepada diri yang bersyukur itu. Kita bersyukur lawan Allah, manfaatnya kembali kepada
kita, bukan kepada Allah. Kita dapat nikmat, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Nah, nikmat itu kita syukuri, manfaatnya kemana? Kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian syukur, aku tambahi. Nah, siapa yang ditambahi? Kita. Wa man kafar, siapa yang kufur menggunakan nikmat maksiat, menggunakan kesehatan untuk maksiat, menggunakan duit untuk maksiat. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Kita maksiat, kita ingkar, apakah Allah itu turun? Apakah Allah itu jadi rendah? Kanda. Allah maha kaya. Kita syukur, kita kada syukur, Allah kada urusan. Kita syukur kembali kepada kita, kita kufur, mudaratnya pun kembali kepada kita. Karena Allah maha kaya, Allah kada perlu kita, Allah kada bahajat kepada kita. Hamidun dan maha terpuji. Nah, banyak dalam Quran ayat-ayat Allah yang bicara tentang Hamid yang maha terpuji ini. Para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahilhamid, orang yang percaya beriman dengan nama Allah Al-Hamid, ayyakuna hamidan lillah, bahwa adalah dia itu memuji bagi Allah. Nah, kalau Allah itu sudah diyakini maha terpuji, tentu kita ini sering memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suka memuji kepada Allah. Rasulullah bersabda, inna Allah yuhibbul hamda yuhmadu bih yusibu hamidah. Allah itu menyukai pujian. Yang dipuji dia dengan pujian itu. Dan dia beri pahala orang yang memujinya itu. Kalau kita memuji Allah, kita dapat pahala. Muji manusia kada tentu bisa dapat dosa. Kalau muji Allah, Allah jamin dapat pahala. Yusibu hamidah, Allah beri pahala orang yang memujinya. Para ulama mengatakan memuji Allah itu ucapannya alhamdulillah bisa, nahmadullah bisa, walillahilham bisa, sama artinya memuji Allah. Nah, memuji Allah itu, mengucap alhamdulillah itu, ujar para ulama, ada tempat-tempatnya. Ada kita mengucap alhamdulillah itu wajib. Contohnya dalam sembahyang, alhamdulillahi rabbil alamin. Tak tinggal alhamdulillah pada sah sembahyangnya. Nah, dalam khutbah Jumat wajib juga memuji Allah, alhamdulillah. Ada memuji Allah itu sunat hukumnya. Nah, sunat ini yang diperbanyak. Seperti habis makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, itu sunat. Orang makan berpahala, yaitu itu untuk makan alhamdulillah sekurang-kurangnya situ. Yang panjang lagi, alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Makan kenyang, pahala dapat. Di dunia akhirat tuh, kalau makan kada ba alhamdulillah bang, kenyang aja ada pahalanya. Habis bersin, habis wahin, tuntung wahin, alhamdulillah. Tapi sampai 3 kali aja, alhamdulillah, wahin, wahin lagi, alhamdulillah, wahin lagi, alhamdulillah. Ke 4 kali, yang alhamdulillah, ampi alhamdulillah, itu penyakit ngarannya. Kadara jadi suruh memuji Allah lagi.
Alhamdulillah. Habis wahin, alhamdulillah. Habis guring, alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Habis guring, alhamdulillah, berpahala guringnya. Wa hadzal lubsi, ketika memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah juga. Dan setiap dapat nikmat, baik nikmat zahir, baik nikmat yang batin, alhamdulillah, alhamdulillah. Ujar Nabi dalam sebuah hadis riwayat Tabarani, afdalu ibadillah yaumal qiyamah alhamadun. Paling afdal hamba Allah pada hari kiamat, orang yang suka memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memang terpuji, lalu kita puji. Ada juga memuji Allah itu, alhamdulillah itu yang makruh. Kenapa jadi makruh alhamdulillah? Karena tempatnya kada mendukung, tempatnya kada pantas. Seperti di dalam WC, bacaan itu bacaan di luar WC. Kita keluar WC, ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba anil azawa fani. Itu di luar WC, jangan dalam WC yang baca. Sudah kita di luar WC, ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Nah, itu kalau dalam WC ba alhamdulillah itu makruh hukumnya. Ada juga alhamdulillah itu haram. Nah, alhamdulillah berdosa. Kapan alhamdulillah itu berdosa? Ketika melakukan maksiat. Begitu menang judi, alhamdulillah. Nah, ini maksiat. Menambah dosa. Mensyukuri maksiat maulah. Nah, setiap melakukan perbuatan maksiat, alhamdulillah imbahnya, itu haram hukumnya. Jadi alhamdulillah satu ucapan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita disuruh untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali datang nikmat-nikmat, baik yang zahir maupun nikmat yang batin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian lagi sesudah kita beriman dengan nama Allah Al-Hamid, kita disuruh untuk selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisarra wad-dharra, dalam keadaan lapang dan susah itu dimasukkan Allah ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Tanpa dihisab. Ini alhamdulillah terus. Susah alhamdulillah, nyaman alhamdulillah. Kehilangan alhamdulillah. Napa ikam alhamdulillah? Banyak yang tersisa pada hilang. Alhamdulillah. Dapat penyakit, sakit mata, alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Mata na sakit, telinga kada, hidung kada, mulut kada. Nah, ini alhamidunallah bisarra wadharra. Orang seperti ini mati masuk surga bighairi hisab. Dalam sebuah hadis dikisahkan, ada sekelompok orang tiba-tiba berada di hadapan surga. Tiba-tiba di hadapan surga, orang masih sibuk di padang mahsyar, ada yang disidang, ada yang ditimbang, ada yang lewat titian. Ini kada sampai di muka surga. Dia malaikat, apakah engkau sudah dihisap? Kami kada tahu hisap. Sudahkah ditimbang? Kami kada tahu timbangan. Sudahkah melewati sirat? Kami kada tahu sirat. Ikam ini siapa aja malaikat? Nahnu ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ikam ada di sini? Oh, sekalinya orang ini alhamidunallah bisarra wadharra. Orang yang selalu memuji Allah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah tadi.
Gak ada tahu di timbangan, gak ada tahu di apa-apa. Langsung begitu bangkit dari kubur, timbul kamu ke surga. Tadi, apapun yang diterimanya dari Allah, selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu buah daripada keimanan kita kepada Al-Hamid, nama Allah yang terpuji tadi. Wa ayyakuna mahmudan inda Allah wa inda ahlillahi ta'ala. Dan orang yang beriman kepada nama Allah Al-Hamid, dia itu hendaknya menjadi orang yang terpuji di sisi Allah dan terpuji di sisi orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita ini sudah terpuji di sisi Allah, kalau kita terpuji di sisi orang-orang saleh yang dekat dengan Allah, kita selamat dah. Karena orang-orang yang dekat dengan Allah itu kadang mungkin kalau mereka memuji orang-orang itu orang kadang baik. Kalau orang-orang ahlillah, orang yang dekat dengan Allah memuji seseorang, pasti seorang itu orang baik. Jadi buah keimanan kepada Al-Hamid antara lain adalah menjadikan dirinya terpuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, terpuji di sisi orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana caranya supaya terpuji di sisi Allah, terpuji di sisi orang-orang yang dekat dengan Allah? Caranya bihusnil adab ma'ahu wa ma'ahum, dengan baik adab terhadap Allah, baik adab terhadap orang-orang saleh, maka dirinya pun akan jadi terpuji di sisi Allah dan terpuji di sisi orang-orang yang saleh. Nah, jadi caranya supaya kita ini dipuji oleh Allah, baik-baik adab lawan Allah, baik-baik tata krama dengan Allah. Supaya terpuji di sisi orang-orang saleh, baik-baik tata krama di hadapan orang saleh. Satu orang saleh itu memuji kita lebih baik daripada pujian semesta alam orang yang tidak saleh. Saya kung aja orang saleh memuji kita, itu berharga daripada seluruh alam memuji. Tapi kada orang saleh yang memuji kita, kada ada nilainya. Nah, bagaimana supaya dapat pujian dari orang saleh? Husnul adab ma'ahum, baik tata krama dengan mereka. Niscaya kita akan dapat pujian daripada mereka itu. Nah, kemudian yang ke-58, nama Allah Al-Muhsi. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Tawwab, tub 'alayna. Ya Tawwab, tub 'alayna. Warhamna wanzur ilayna. Warhamna wanzur ilayna. Ya Tawwab, tub 'alayna. Ya Tawwab, tub 'alayna. Warhamna wanzur ilayna. Ya Jawad, jud 'alayna. Ya Jawad, jud 'alayna. واهدنا وفق جميعا. واهدنا وفق جميعا. يا تواب طب علينا. يا تواب طب علينا. وارحمنا وانظر إلينا.
Ya Karim al-Wajh Bisna, Ya Karim al-Wajh Bisna, Fi kulli ma narju jami'a, Fi kulli ma narju jami'a. يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا أنت غفار الخطايا أنت ستار العيوب واعف عنا وارض عنا وادخلنا بالصالحين يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر يا يرجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.